prasangka orang ramai menyatakan bahwa bulu ini saya lentur daripada rebung lagi. Tapi sebenarnya tidak. Saya kena keluarkan idea, keluarkan kebolehan, kesabaran untuk memperlihatkan bambu ini. Kelihatan beginilah, bengkok. Sejarah pada mulanya, bagaimana saya telah berkecimpung ataupun terlibat dalam pembuatan alat muzik ini bermula daripada muzik moden, dan selepas menganalisa tentang alat muzik tempatan ataupun alat muzik sendiri, saya telah mengetahui yang masih terdapat kekurangan dalam alat muzik tradisional Sabah. Di samping itu, saya telah membuat satu inspirasi ataupun buah pikiran bahwa alat muzik tradisional yang masih terhad ini harus dimajukan ke depan untuk bersaing dengan muzik yang ada pada masa sekarang. Kedatangan Yayasan Inovasi ke tempat saya amat menggembirakan saya, sebab ada agensi ataupun pihak tertentu yang begitu menilai kerja yang telah saya perbuat selama 13 tahun. Sejak mereka datang di sini, itu bukan 13 tahun lagi, 20 tahun dah. Keadaan begitulah yang saya harap-harapkan, kerana selama ini belum pernah menjenguk saya sebagai seorang pereka cipta yang boleh membengkokkan buluh ini.